Farming Simulator. Introduction-nya ini. Ceritanya aku jadi petani sekarang. Baru beli ladang baru. Nah, Salesforce. Mau beli excavator. Excavator yang terbaru 320. Belinya ini tanah kosong, ini bisa bangun di sini. Nah, ini mau beli excavator aja langsung, kita purchase excavator. Kita beli ini excavator caterpillar yang terbaru ini ya. Wow, keren. Coba kita lihat lebih dekat. Ini 320 next gen ini ya. 320 next gen ini excavator kelas 20 ton caterpillar yang terakhir diproduksi. Maksudnya the latest product gitu. Ini pakai engine common rail. Terus sistem hidroliknya sudah elektronik ini. Jadi pilot-pilotnya sudah tidak menggunakan hose lagi, mengurangi hose ya. Jadi kalau dilihat di control valve-nya ini hose-nya sedikit sekali aktualnya di unitnya. Nah, ini kabinnya ya. Kacanya lebar banget ya. Jadi pandangannya sangat luas. Oke, kita beli saja. Oke. Terus kita beli ini ya. Ini truk. On highway truck caterpillar. Ini sudah nggak diproduksi sih. Sudah stop produksi. Tapi masih caterpillar masih support yang sudah beredar di customer. Oke, kita beli. Wow. Ini CT660. Ini dulu aku pernah ngerjain engine-nya ini waktu di mana, di dealer Gov dulu ya. Waktu itu ada PI, kalau istilah otomotif recall kali ya. Tapi bukan recall. Karena waktu itu masih belum laku. Jadi ada isu hose brake-nya dekat turbo rawan pecah. Jadi sudah diganti. Nah, ini kita bisa pilih warna yang lain untuk kabinnya ini ya. Kita pilih warna caterpillar saja. Warna kuning, gold yellow. Keren banget ya. Oke. Kita beli ini. Terus kita beli apa lagi ya? Kita beli trailer. Oh, paketnya belum beli ya? Paketnya kita beli yang ini. Oke. Ini beli excavator gampang banget di sini ya. Padahal aktualnya 1,8 miliar. Oke, kita beli paket yang lain lagi. Ini ya. Ini paket bisa di-adjust. Ini kalau ditching di tepi jalan gitu. Terus apa lagi? Ini excavator itu nggak boleh jalan, istilahnya rolling jarak jauh ya. Jadi kita harus beli trailer. Nanti kalau kemana-mana dia nggak mau jalan kaki jauh. Manja soalnya dia. Jadi harus digendong. Trailernya itu kita beli mereknya FDR atau apa ya? Nah, ini FDR Lodging. Ini di FDR Lodging kita bisa beli yang dua model. Kita beli yang mana ya? Kita beli ini aja.
Nah, pada aksen kayunya ini kayak rumah di Cilengsi. Nah, ini kita bisa belajar loading unloading ini. Nanti kita belajar sama bapak-bapak operator trainer itu. Dulu ada teman saya, ya sekarang masih teman saya, ada Mr. Gani, ada Mr. Nurul ya. Terputut. Apa kabar mereka? Oke. Sekarang kita lihat garasi. Nah, di garasi saya sekarang ada ini. Oke, kita sudah siap bermain-main dengan excavator. Atau uangnya masih ada ya? Kita beli lagi aja. Satu lagi. Excavator. Baik, kita kembali lagi ke Caterpillar. Beli yang ini yang lama 320 325D yang di seri sih. Oke, ini bisa dipasang guard. Nah, saya mau ada guardnya ini. Terus oke, ini ada quick coupler. Tapi di Indonesia jarang yang pakai quick coupler begini ya. Rata-rata mukul-mukul pakai pin. Tapi memang aplikasinya kadang nggak ganti-ganti paket ya. Ada juga yang dari hammer ganti ke paket. Nah, kayak gitu itu lebih mudah kalau ada quick coupler ya. Oke. Nah, ini yang di series keren banget ya. Ada yang tahu 325DL ini engine-nya apa? Harus buka sis. Oke. Kita kembali. Nah, sekarang wah ini belum beli paket. Oke, kita beli paket dulu. Teaching paket. Oke. Kasih warna kuning. Oke, kita beli. Oke, pack. Nah, kita langsung ke tokonya, kita samperin ke dealernya ya. Sudah siap belum? Nah, kalau sudah siap nanti kita bisa kendarai. Kita ke workshop. Nah, ini excavator yang tadi dipesan. Di sini saya bisa beli excavator loh. Bisa beli truk, bisa beli trailer, ya di kehidupan nyata mudah-mudahan bisa, amin ya. Oke. Tapi ada teman-teman saya yang sudah punya excavator loh. Oke. Saya mau nyoba nyetir ini dulu. Truk. Oke. Nah, kalau luar biasa ini engine-nya C13. C itu Caterpillar, 13 itu total displacement. Tapi ini bukan 13 liter atau 13.000 cc. Aktualnya ini 12.400 atau 12,4 liter. Nah, ini di dalamnya dari dalam. Caterpillar ini mana boost pressure-nya ini? Bisa connect elektronik technician enggak ini ya? Oke. Stop. Kameranya dari luar saja. Oke, saya mau connect ke trailer dulu. Oops. Oke. Oops, stop, stop, stop. Oke. Udah nyambung, guys. Guys. Teman-teman. Oke, saya mau parkir di pinggir jalan aja.
Mau naikin ini yang 320. Mundur. Waduh. Gimana nih? Aduh, diklakson lagi. Maaf, Pak. Maaf, maaf, maaf. Ini kayak di PDA, tapi sudah nggak ada teman-teman. Loh, ini gimana ini? Tar, tar, sabar, sabar. Ini nggak bisa manuver, tar, kalau kamu. Aduh, kan nabrak tadi ya. Jangan maju dulu. Nah, stop. Aku emang nggak punya SIM B1 ya gini nih. Aduh, aduh, aduh. Udah, lewat sana. Masa begini? Mau naikin trailer. Bentar. Pikir jalan sini saja. Oke. Wah, kejauhan, bro. Gimana sih ini nyetir ini, aduh ternyata susah juga ya. Ada kacau, tolong Pak Gani. Nah ini aja dulu, mundur jauh. Susah amat ini. Oke. Tar. Mau parkir sebelah kanan. Lo 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 lo. Malah lepas. Aduh. Di tengah jalan ini bisa bikin kemacetan ini ntar. Aduh, nabrak rambu-rambu lagi. Konyol ini. Aduh. Ayo, nyangkut. Oke. Oke. Sekarang parkir yang benar. Ini kayaknya bagus banget. Aduh, salah lagi. Lepas, salah pencet. Salah pencet. Ini loh, pohonnya bisa gerak-gerak loh. Ya kan? Semak-semak ini ingat teman saya dulu waktu STM sukanya ke semak-semak menggiring bola ke semak-semak. Ini loh lurusin gini dikit. Aduh salah. Ini judulnya apa berarti ini? Udah di sini aja wis. Tarik eskavatornya naik situ. Oke, sekarang kita buka trailernya guys. Susah banget lihatnya. Hidrolik ini pakai hidrolik, jadi nggak ditendang-tendang, nggak diganjel pakai ban. Oke, keluar dulu kita ambil eksavatornya. Kita mau ambil yang mana ini? Yang mana dulu? Harusnya beli trailer dua, tapi siapa yang nyetir?
Oke. Ini coba kita lihat kelilingnya. Ini di sini ini ada filter AC. Di dalam sini ini ada ECM. ECM-nya ini coba naik, kita naik. Oh, nggak bisa. ECM-nya ini ada untuk mesin ada dua, engine satu, ada body control module, ada monitor, ada product link. Push. Nah, ini nggak bisa dibuka ya. Ini engine-nya C7.1. Kalau yang GC itu C4.4, 4 silinder. Ini yang polos berarti ini yang 6 silinder. Ini tangki solarnya ini bisa jadi bahannya ini kayak plastik gitu ya. Jadi bisa dibentuk kayak jadi tangga gitu. Oke, kita masuk. Ada dulu teman saya yang ini. Masalahnya nggak bisa hidup. Terus diganti rel pump sama injektor. Ternyata kalau diganti, dipasang, masih nggak bisa hidup. Ternyata water separatornya butuh. Wow, suaranya. Kita mundur. Wah, paketnya di situ ya. Wah, seru. Oke, kita swing. Ini dalamnya kayak apa ya? Kita coba lihat. Wah, monitornya masih E series ya. Ini bukan monitor next gen ini, tapi nggak apa-apa. Ups. Kita pakai hanger ini. Oke. Kan enak kalau pakai itu. Loh, tangannya bisa gerak loh joysticknya loh. Ini lihat. Stick, coba stick. Nah, kalau travel? Oh enggak, travelnya. Oh gerak-gerak kayak. Gerak. Oke. Kan lihat sebelah kanan jadi luas ya karena tangki solarnya sudah direndahkan. Maksudnya rendah ya, bukan direndahkan. Buka pintunya gimana nih? Coba ini. Oke, langsung aja. Kita mau loading. Nah, ini training loading, unloading. Sama Bapak Putut. Ayo Pak Putut, ajarin Pak Putut. Pak Putut ini gimana ya? Aku dulu diajarin ini almarhum Pak Basri. Udah pas belum ini? Ayo. Gak ada spoternya lagi. Tuh kakinya lihat. Oke, pas. Ini kalau naik turun ini harus ada aturannya sebenarnya ya. Panel drive-nya di depan atau di belakang. Aduh, 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 aduh. Nah, ini nggak bener ini. Mundur dulu dikit. Kurang tengah. Aduh. Ntar manuver di atas susah soalnya. Nah, ini perfect. Perfect. Nah, ini kalau
yang aktual beneran ini harus di swing ini, swing begini. Nah, terus kita cek. Tapi enggak juga enggak apa-apa. Biasanya pemberani aja. Nah, begini ya biasanya ya. Tapi ini remnya itu lebar banget, jadi cukup buat jalan. Ini harusnya sticknya sambil digerakin. Bentar. Gini ya. Harusnya sambil gerak gini. Nah, gitu ya. Ups. Udah diangkat aja. Aduh, nyangkut. Tangannya kayak ngapain itu ya, coba. Ini Rudy yang tahu. Tangannya ngapain. Suruh beli satu malah dapat dua. Saya itu. Aduh, 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 dia kayak tadi udah lurus di dari bawah udah lurus. Malah nanti waduh kena knalpot. Waduh, orang safety mana ini? Ada kena Pak Baskoro ini entah. Oke. Kita lihat sebelah sini. Apa wis? Dan lurus. Oke, stop. Ah, belum lurus ini. Oke. Dilipat gini ya. Paketnya ya. Oke, nanti yang nurunin siapa? Kita panggil teman yang dari BSD. Ada Haji Bobby, ada Mister Yan Idris. Dulu baru-barunya ini ekskavator ini ada yang pernah kecurian monitornya loh di Banten itu. Rekan saya yang troubleshooting namanya Mr. Yans. Oke, kita sekarang keluar. Shop. Oke. Kok tiba-tiba di sini kita lihat. Belum dinaikkan, guys. Itunya. Yuk. Wih. Mantap. Sampai ke belakang gini ya. Oke. Terus diikat. Gimana tuh caranya ngikat? L. Wah. Mantap. Paketnya kena. Tracknya kok enggak?
Oh, di atas track shoe dia nggak sampai ke atas banget, nggak apa-apa. Oke, sebelum kita drive, kita cek exavator kita yang lain lagi.